seker. Hah? Kada tabinga ka hulu bolon na pala, na sepur ta sa wah. Jadi pemirsa, ini suatu kejadian di Pasar Mini Sengkang, seorang pedagang beras yang kecurian uang tunainya, di mana pembeli itu berpura-pura membeli beras, kemudian dia naik di tempat duduknya penjual beras. Di situlah diambil uangnya kurang lebih 1 juta rupiah. Maka tahun nero mana? Tahun lolo tahun ada yang kada utama. Ya, burane atau makun rei? Rei. Mendre kuda kutuna. Manu ka? Mendre ku na palonce ke kulo ke kumeu ta tu saja. Ngi ya rumah mama kulo bolong ena tangi no. Lena la tu ni rasa na. Lebih sini juta ke sini. Lebih sini juta. Kapan kejadian itu, Bu? Kemarin. Siana kejadian? Hah? Wani di? Oh, ya 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 ya. Ini sekretaris agama pada makan. Saga makan. Saga makan. Saga to, saga ro makan raya pole. Jadi mamende pulonje na usah matobar ban na kau na ratu pole. Oh. Nala mendre ko. Nang nala nanggale na ma agasanna mako ber ternyata lolo di nala. Iya, mako ber to mala tu di. Ye, saga di tanala. Lebih sedi juta. Lebih sedi juta di. Dia kata lapor ke polisi ya, Be? Oh, dia nanti. Dia tulis malah salah satu kiri. Ini ke serta, Bu? Inami. Inami? Inami. Ihami? Oh, Hami. Boleh tega ke sana? Boleh, anu, sama. Baik, sarap pun di? Iya, iya. Bila anak ke sini sompok-sompok ke... Hah? Dia punya mak dari ada. Iya. Jadi ini tulis pikir ini ya. Saru-saru nifi. Nah, lah sih tahu ya. Jadi, yang nak wani dia sama tindro. Pikir Riki. Allah Allah Allah. Ya ya ya. Jadi ini Ibu Ihami tadi mengalami kemarin ya kecurian uang tunai jam 11. Sekitar jam 11 pagi di mana ada seorang perempuan yang membeli beras. Dia pura-pura mengambil beras, ternyata dia mengambil uang juga yang nilainya kurang lebih 1.200.000 rupiah. Jadi inilah yang membuat Ibu Hami semalam tidak tidur memikirkan kehilangan berasnya itu, karena dia datang dari Kecamatan Pamana, datang di Kecamatan Tempe di Pasar Mini melakukan usaha karena dia sudah tidak mampu bertani lagi, akan tetapi itulah yang terjadi. Yeah. Melo ada dampak kak? Yeah. Nah kok engkau kalau lolos sulit yang kisah di juta itu kata barat tak? Hah? Itu? Oh. Dengar, imaju ni pelik nak boleh kisah di sedih juta sulit. Alhamdulillah. Ya 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 ya. Maju ki bu. Angkam mende gare ko ro ma kada da bin ka hulu bolong na bang. Maju ni. Na, desa gale sumale ro. Yo. Desa gale sumale ro bare. Tapi mende ku ma mende ku ma tu tala bin ye ro pasedi. Kira ki, kira ki. Kira ki tu da ki tu da ki. Mende itu dia ni ku. Jadi ye ye na pasule na kena nanu tato. Ubilangi kada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 si di juta. Iya iya iya. Tapi terima di ya tuh berkahi nama seki humala taala. Tapi iya iya. Terima di ya ya. Amin. Iya iya. Iya iya. Tapi iya iya iya. Berkahi. Oh, loke mah kemajaran Indra ya. Insyaallah. Lah, tahu aja nih tuh nuta ya ya ya. Lalu ke itu yang seru-seru pulang ya Allah. Ya, ya, ya. Jadi kita melihat keprihatinan beliau Ibu Hami untuk memperjuangkan hidupnya ini. Kadang dia jalan kaki untuk
menjual beras. Nah, setelah terkumpul dari penjualan berasnya itu, terjadi kejadian yang luar biasa di mana dia kecurian. Padahal itu dia rencanakan untuk membayar utang terhadap pembelian berasnya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kami mencoba membantu 1 juta supaya meringankan bebannya beliau, sehingga dia tidak terlalu memikirkan lagi supaya dia bisa tidur nyenyak. Ya, mudah-mudahan ini ada berkah.